Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel Dapur Martuyut. Bantu aku ya untuk membangun channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar aku lebih semangat lagi. Oh iya, aku kali ini lagi masak bolu kukus pop ice dengan satu telur Danone mixer. Buat teman-teman yang penasaran, ikutin ya videonya sampai selesai. Dua sendok makan gula pasir, satu butir telur, tambahkan setengah sendok teh SP, campur semua dan kocok dengan menggunakan whisk agar lebih cepat bisa menggunakan mixer. Karena di sini saya hanya menggunakan satu telur, jadi saya kocok dengan menggunakan whisk. Tambahkan satu saset susu kental manis. Di sini saya menggunakan pop ice yang rasa melon. Untuk teman-teman sesuai selera ya, mau rasa apa? Tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Tepung terigunya harus diayak dulu agar nanti tidak ada yang bergelindir. Kemudian aduk hingga merata. Tambahkan sedikit pewarna makanan agar warnanya makin cantik. Oleskan sedikit minyak pada loyang. Kemudian masukkan adonan tadi ke dalam loyang. Kita hentak-hentakkan loyang agar merata. Kemudian kita kukus dan tunggu kurang lebih sampai 25 menit. Nah, ini sudah 25 menit dan sudah dingin. Kemudian kita ambil. Nah, sudah jadi deh. Ini enak banget ya. Toppingnya aku kasih Mrs. Ini sesuai selera ya untuk toppingnya. Nah, ini saya buka ya. Enak banget, lembut banget, dan tidak bantet.